Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat pendamping desa, sahabat-sahabat penggiat desa. Jumpa kembali di channel Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana caranya uploading data atau mengisi APBDes di MonevDD ya. Kita langsung buka ke MonevDD ya. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita scroll ke APBD sini. Selanjutnya langsung kita scroll ke progress. Kemudian kita pilih salah satu desa dampingan ya. Kita contohkan seperti ini yang datanya sudah siap. Kemudian posting APBD awal. Kemudian kita unggah Excel-nya di mana letak kita menyimpannya. Kemudian kita klik seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah berhasil, tandanya seperti ini ya. Kita cek dulu ya. Jangan keburu submit untuk diverifikasi, tetapi kita cek dulu jumlah pendapatnya berapa, jumlah belanjanya berapa, kemudian surplus atau defisitnya berapa. Apakah data ini sudah benar atau belum, kan seperti itu. Cara ngeceknya kita klik tanda segitiga ini. Nah, di sini yang pendapatan ini ada pendapatan asli desa dengan nominal sekian. Ini kita bisa cek dengan yang ada di sini ya. Data yang sudah kita siapkan. Ini nah, ini ya datanya. Kita samakan yang ada di sini 2287065 2287065 seperti ini. Ini sudah benar ya. Kemudian kalau pendapatan sudah benar, selanjutnya kita cek untuk jumlah belanja ya. Untuk jumlah belanjanya ini apakah sudah benar atau tidak, atau kita tagging ini ya, harus kita tagging yang DD, khususnya dengan desa ini harus kita tagging. Kita tagging langsung.
Nah, ketika sudah di tagging semua ini, khususnya yang dana DD ya, kegiatan dana desa, ketika sudah di tagging seperti ini, sudah dipilih, dipilih-pilih. Selanjutnya kita klik submit untuk verifikasi. Seperti ini ya. Kemudian ada konfirmasi, kita submit lagi. Nah, seperti ini ya, berhasil submit untuk verifikasi. Selanjutnya ini menunggu approve dari PD ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.